Halo, Bun. Tidur merupakan kebutuhan setiap manusia, begitu juga dengan ibu hamil. Namun, saat sedang hamil, terlebih jika perut sudah mulai membesar, tentu ibu hamil tidak dapat tidur seleluasa seperti sebelumnya dan terkadang membuat ibu hamil kesulitan untuk tidur. Oleh sebab itu, ibu hamil perlu memperhatikan posisi tidur agar bunda dapat tidur dengan nyaman dan janin pun juga aman di dalam kandungan. Sebab ada beberapa posisi tidur yang ternyata dapat memberikan dampak kurang baik bagi janin dalam kandungan. Kira-kira apa saja ya posisi tidur yang berbahaya dan sebaiknya dihindari oleh ibu hamil? Yuk kita bahas, Bun! Sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. 1. Tidur terlentang mulai trimester kedua. Saat usia kehamilan sudah memasuki trimester kedua, ibu hamil sebaiknya menghindari tidur dengan posisi terlentang. Sebab posisi tidur terlentang dalam waktu yang lama dapat menghambat aliran darah dan oksigen ke janin. Bila kebiasaan ini tidak segera diubah, dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan janin di dalam kandungan. Selain membahayakan janin, kebiasaan ini juga tidak baik bagi kesehatan bunda sendiri. Oleh sebab itu, sebaiknya hindari posisi tidur satu ini ya, Bun. 2. Tengkurap. Posisi tidur selanjutnya yang sebaiknya dihindari oleh ibu hamil adalah posisi tengkurap. Saat usia kandungan semakin tua dan ukuran perut semakin besar, sangat tidak baik bagi ibu hamil untuk tidur dalam posisi tengkurap. Sebab tidur dalam posisi ini dapat menyebabkan perut tertekan atau tergencet, sehingga sangat berbahaya bagi tumbuh kembang bahkan keselamatan janin di dalam kandungan. 3. Tidur dengan posisi kaki lebih tinggi. Salah satu keluhan yang cukup sering dirasakan oleh ibu hamil adalah kaki yang kram, sehingga beberapa ibu hamil sering meletakkan ganjalan pada kaki saat sedang tidur. Namun sebaiknya kebiasaan seperti ini tidak dilanjutkan ya, Bun, sebab tidur dengan posisi kaki yang lebih tinggi dapat mempersempit ruang janin dan menyebabkan janin kekurangan oksigen. Tidurlah dengan posisi normal dengan tidak mengangkat kaki terlalu tinggi. 4. Tidur sambil duduk. Saat hamil memang tubuh bunda akan menjadi lebih mudah lelah, sehingga tak jarang membuat ibu hamil ketiduran di sofa atau tempat duduk. Posisi tidur ini biasanya tidak disengaja oleh ibu hamil karena rasa kantuk dan lelah yang dirasa. Meskipun begitu, sebaiknya ibu hamil tidak tidur dengan posisi ini ya, sebab posisi ini bisa meningkatkan tekanan pembuluh darah yang berlebihan untuk jantung. Selain itu, juga bisa menyebabkan bunda merasa lelah dan pegal yang berlebihan pada bagian punggung. Jadi, jika ngantuk, segera pergi ke tempat tidur ya, Bun. Nah, itu dia, Bun, beberapa posisi tidur yang berbahaya bagi ibu hamil dan sebaiknya bunda hindari selama kehamilan. Semoga informasi ini bermanfaat ya, Bun. Sekian.